Pemirsa, APD remaja berusia 12 tahun diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan dua seniornya di Pondok Pesantren Tawakal Trisukses Kota Jambi, yang mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan mental hingga dirawat ke rumah sakit. Kedua terduga pelaku tersebut dilaporkan ayah korban ke Polda Jambi. Salah seorang santri Pondok Pesantren Tawakal Trisukses Kota Jambi diduga mengalami tindak perundungan oleh dua orang seniornya. Rikarno Widi, selaku orang tua APD, remaja 12 tahun yang menjadi korban dalam kasus ini, melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jambi. Korban diketahui mengalami luka serius akibat perundungan tersebut, hingga dirawat di RSUD Raden Matahir Jambi. Laporan tersebut terdaftar dalam laporan polisi STPL /342/11/Romawi/2023 SPKT Polda Jambi, tanggal 30 November 2023. Sekarang ini kami menindaklanjuti arahan dari pendamping kami, dari Dinsos BPA dan dari KPAI, untuk melaporkan kejadian ini. Dan untuk sementara ini, laporannya adalah terkait anak saya yang dirawat di Rumah Sakit Matahir. Itu kejadiannya kapan dan seperti apa? Kejadiannya untuk yang penggesekan di kelamin ini sudah terjadi 4 kali. Tapi kemudian yang kami laporkan cukup di tanggal 22 sama tanggal 24. Ini 2 kali ya? Iya, yang kami laporkan saja. Ada digesek gimana? Digesek itu praktiknya itu tangan anak saya, mulut anak saya dibekam. Kemudian kakinya, tangannya dipegang, kan dua orang pelakunya. Kemudian kaki anak saya dipegang, kuat, dipaksa. Kemudian kaki si pelaku itu nendang anak saya, nendang kemaluan anak saya. Paham lah ya? Terus setelah itu selesai, anak saya masih kesakitan. Kemudian kaki si pelaku satunya ini menginjak perut anak saya. Sementara itu, pihak Yayasan Trisukses saat dihubungi melalui via telepon menjelaskan pihaknya sudah mempertemukan korban dan pelaku dan persoalan ini telah berujung damai dan tidak terjadi tuntutan. Konfirmasi Pak soal ada perundungan bully Pak di pondok pesantren kita yang berada di belakang Persijam ini Pak, yang viral kemarin Pak, malam tadi maksud saya. Itu secara ini alhamdulillah sudah damai-damai, nggak ada permasalahan sampai sekarang. Sudah kami amankan, itu tidak ada apanya, tidak ada efek sampingnya lagi ke masyarakat yang lain karena itu sudah damai antara pelaku dengan korban, sudah damai. Kalau untuk pelakunya Pak, masih ada di pondok berarti Pak? Iya, semuanya sudah damai. Apakah ada orang tua dari pelaku Pak? Semuanya sudah damai antara pelaku dan korban, sudah ditemukan dan sudah damai. Tidak ada tuntut menuntut dan semua itu sudah selesai. Siap Pak, tapi maaf Pak. Torik, JEK TV, melaporkan.